Pada video ini akan dijelaskan tentang ciri-ciri kucing mengalami cacingan. Apabila kamu adalah seorang yang memelihara kucing di rumah, maka ketahui bahwa ada beberapa jenis cacing yang dapat menginfeksi kucing peliharaanmu. Baik kucing rumahan maupun kucing liar, mereka rentan menjadi tempat hidup parasit di dalam tubuhnya, seperti cacing galang, cacing pita, dan cacing tambang. Jadi, ada baiknya untuk mengenali tanda-tanda kucing cacingan agar kucingmu bisa segera ditangani ketika gejalanya mulai terlihat. Berikut adalah ciri-ciri kucing cacingan yang umum terlihat dan perlu diperhatikan. 1. Bulu tampak kusam dan kasar. Gejala yang sangat terlihat ketika kucing mengalami cacingan adalah perubahan yang terjadi pada bulu mereka. Saat mengalami cacingan, bulu kucing akan menjadi kasar atau bahkan menjadi sangat kasar. Walaupun sudah diberi makanan kucing premium khusus untuk bulu, bulu kucing yang cacingan tidak akan berkilau seperti biasanya. Hal ini terjadi karena kucing mengalami dehidrasi dan mengalami penyerapan nutrisi yang buruk akibat terinfeksi oleh cacing. 2. Gusi terlihat tidak sehat. Jika kucing sehat, maka gusinya akan berwarna merah muda seperti gusi manusia. Namun, apabila gusi kucingmu berwarna putih atau pucat, maka bisa jadi kucing mengalami infeksi parasit. 3. Ada cacing pada kotoran kucing. Ciri-ciri kucing cacingan bisa kamu lihat dari kotorannya atau fesesnya yang terdapat cacing. Lalu, jika kotorannya berwarna gelap, maka itu tanda bahwa kucingmu kehilangan darah di dinding usus yang merupakan sarang cacing tambang. Apabila kucing diare, maka bisa jadi itu disebabkan oleh cacing yang mengganggu pencernaan dan mengambil ruang dalam usus. Ketika kucingmu terkena diare lebih dari 24 jam atau ada darah segar di dalam kotorannya, kemungkinan besar itu pertanda bahwa dia cacingan. 4. Muntah. Cacing dapat menyebabkan kucing muntah dengan cara menyebabkan iritasi pada lapisan lambung atau menghalangi aliran di perut. Jika kucingmu sering muntah dan terdapat cacing, maka bisa jadi merupakan gejala cacingan atau penyakit lainnya. 5. Menurunnya nafsu makan. Ciri-ciri kucing cacingan bisa dilihat dari nafsu makannya. Kandungan cacing yang tinggi pada perut kucing dapat menghilangkan nafsu makan. Nafsu makan berkurang atau menghilang juga bisa jadi diakibatkan karena sakit perut, radang selaput usus, atau ruangan dalam usus yang direbut oleh cacing-cacing di perut kucing. 6. Penurunan berat badan serta perut yang buncit. Kucing yang memiliki cacing di dalam tubuhnya akan mengalami penurunan nafsu makan. Meskipun kucingmu makan dalam jumlah dan takaran yang normal, seperti biasanya, dia terus kehilangan berat badannya tanpa alasan apapun. Jika kamu rasa ciri ini sedang kucingmu alami, maka segera langsung bawa ke dokter hewan. 7. Lesu, letih, dan lunglai. Sering tidur juga merupakan gejala kuat bahwa kucingmu sedang mengalami cacingan. Kucing atau anak kucing yang terkena cacingan akan merasa lesu dan kekurangan energi karena nutrisinya dicuri oleh cacing. 8. Menyeret anusnya ke karpet. Kucing yang mengalami cacingan akan sering menyeretkan anusnya ke karpet. Hal ini kucing lakukan karena mereka gatal sehingga harus menggaruknya. Itulah beberapa ciri-ciri umum kucing yang cacingan. Namun tanda-tanda di atas juga bisa menjadi gejala dari penyakit lainnya, bukan hanya cacingan. Demikian tutorial mengenai ciri-ciri kucing cacingan.
Apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.